Mana-mana, bukan dunia artis je. Niaga, warung tepi jalan pun ada benda-benda tu. Selagi hati kita kotor, selagi tu lah kita kesan neraka. Lebut macam mana sekalipun, orang nampak kau macam perempuan sekalipun, tapi dalaman kau, baru Allah yang tahu. Kalau masa syuting tu saya takut, sebab saya cakap dengan Mawi penerimaan kan, netizen ni kadang-kadang diorang tak tengok, diorang judge terus kan. Tapi hari ni, malam ni, bila dah ditayangkan semua keseluruhan watak ni dan balance pada semua watak tu, saya rasa tak sabar nak tunggu feedback positif ataupun negatif. Tapi saya berasa banyak positif kan. Pada saya lah, naskah yang baik dia mesti kena ada satu spark. Bukan saja LGBT je sebenarnya cerita ni untuk bagi orang sedar, tapi bunga-bunga lah. Puswadi tu dah memang ada dekat televisyen Pulau Sangkut tu, tapi watak dia lebih kepada man. Dia request. Ya, dia request. Dia kata, tolong watak kunyit ni, kau ambil benda ni pendekatan untuk memberi manfaat kepada orang, bukan untuk beri orang sampai orang-orang LGBT tengok kau pun geli. Dia kata, maksudnya dia tak labelkan orang LGBT ni semua buat benda-benda yang mungkar. Dia kata, ni soft dalaman anugerah Allah. Dia kata, kalau kau lembut macam mana sekalipun, orang nampak kau macam perempuan sekalipun, tapi dalaman kau, kau dengan Allah yang tahu. Dia kata, mungkar ataupun tidak tu rahsia kau dengan Allah. Aib kita takkan kita nak pergi cakap dengan orang kita buat jahat. Semalam aku pergi inilah memondan. Ada ke pernah orang cakap macam tu? Ini rahsia Allah dengan dia. Dan dia cakap, kau percaya satu benda je, kalau kau ikhlas buat benda ni untuk dakwah, akan mempermainkan roh ni orang sampai. So bila tengok malam ni, cakap okey lah, betul lah, kau betul lah weh. Kadang-kadang kalau aku sendiri pernah dengar cerita, ada yang kadang-kadang setengah artis ni baru-baru okey, tiba-tiba dah ke laut, laut dalam kan, tengah-tengah tu, sama ada dia pergi ke sejenis ataupun dia pergi ke lebih banyak girlfriend ke apa berkulu leh. Ini sebenarnya apa yang dilakukan tu belum kau jadi kata syok. Kuswadi ni hampir-hampir kata syok masa yang dia dah popular, tiba-tiba ada orang grab daripada belakang, kat dia selalu mengunyit. Tu benda tu sebenarnya dia tak buat, tetapi fitnah. Saya sendiri tak nafikan, saya pernah terkena juga gangguan tu, tetapi alhamdulillah minor. Memang saya antara orang yang susah juga nak percaya benda-benda ni, tapi once masa tu saya terkena, saya mula faham lah benda ni ada, dan kita tak boleh tak percaya. Since last 5-6 years ago lah, masa dah kahwin, saya pernah kena benda tu, dan memang dia melibatkan kerja lah. Tapi alhamdulillah lah, bila kita back on track balik kan, cari balik dia, dia bagi dia lah. Rock Sangkut adalah sebenarnya kesinambungan daripada filem ni. Filem ni punya ni kan. Dan yang bestnya, Rock Sangkut masa tu saya dengan Mawi jadi producer. Kita orang kongsi-kongsi duit. Jadi bila Mawi je kan angkat benda ni jadi ke filem, memang dah excited sebelum tu 4 tahun yang lepas dia bincang-bincang. Tapi itulah, tahun ke setahun nak shoot tak jadi. Dan tahun yang masa dia betul-betul confirm nak shoot, saya pula kontrak dekat radio dekat Johor. Masa tu Mawi dah, alamak, macam ni long tak ada cuti ke? Tak boleh. Cakap, okey takpelah, macam mana kan. Mawi cakap, kalau terpaksa gantilah orang lain. Masa tu pasal dia nak realisasikan filem ni kan? Tapi itulah, Allah kata kalau tak jadi, tak jadi lah. Kalau nak kata ni, ni roh ni sama tetap. Once saya habis kontrak, Mawi call, long, dengar dah habis kontrak radio kan, kita shoot bulan satu, kita boleh shoot eh. Kebetulan tahun lepas. Jadi inilah hasilnya. Okay, saya rasa sepanjang saya terlibat dalam industri filem ni, since 2009 kot Anang Sempit, 2010 Anang Sempit keluar, lambatkan komen-komen daripada semua peminat-peminat industri filem, kebanyakannya ada yang melabelkan filem-filem komedi sampah, komedi yang tak ada hala tuju, buat lawak kosong apa benda. Tapi saya rasa dalam filem arahan pertama Budak Felda ni, Awi ni, yang betul-betul saya kagum lah dengan dia. Dia cakap dia buat, dan benda ni pun sebenarnya bermula daripada meja bulat je pun kat depan rumah dia kan. Dia nak sibuk jadi producer muzik. So saya cakap, weh, kau ni pemikir, tapi aku tak nampak kau fikir kat muzik. Kau fikir pasal kehidupan. Jadi bila kau fikir pasal kehidupan, kau akan visualkan kehidupan yang kau nampak depan mata kau. Apa kata kau jadi production ataupun producer drama ataupun filem satu hari? Kau tahu? So masa tu dia terus excited. Dia terus buat drama Tali Raya, Rumah Baru, Bini Baru, Baru Raya. Dah berapa masa tu? Terus pada kot dalam cerita tu lakon. Tapi lama lah, masa tu tak silap saya dia baru lepas kahwin. Sebenarnya macam ni, masa saya 6 bulan tu saya ambil keputusan berehat kat Johor, memang saya sepikan diri kejap. Saya cari balik apa mistake saya 2000, masa tahun saya berpisah lah, bercerai kan, 2019, 18, 2016 tak salah, 2016 kan. Masa tu kat Johor. So masa tu memang saya cakap, nak berhenti ke nak berehat? Hilang, lost diri saya masa tu kan. Jadi benda-benda lain masuk, saya menolak. Masih mencari. Dan saya betulkan dululah apa yang tak betul daripada segi apa pun diri saya, ekonomi semua nak betulkan balik. Anak kan saya? Saya Ahmad Daniel Bantuan. Lepas ni insyaAllah lah ada few juga saya punya plan up nak mencuba diri dalam bisnes kecilan.
niaga kudang-kudang. Lepas tu saya tengah cari single sebab saya dapat sogokan semangat daripada kawan-kawan Azama, Atam Spider semua kan, pasal sekarang pelawak dah ramai menyanyi. So diorang cakap diorang nak hadiahkan saya beberapa lagu, adalah lagu yang sesuai untuk saya. Mas, sekarang ni tengah mencari lagi, insyaAllah. Sebelum ni lagu main-main lah dengan siapa ni, Anga Soya dengan bekas isteri saya. Ada dua lagu, satu Pendekar Lah Tidur, masa tu untuk cover TV. Lepas tu ada satu lagu lagi Raya, masa tu group. Tapi kali ni memang diorang designkan saya solo, single. Lagu tak tahulah, katanya carry weight saya. Saya pun tak tahu apa carry weight saya kan. Tunggulah, saya pun tengah tunggu juga, surprise. Just tahun shooting 4 tahun tu berangan. 4 tahun tu saya berangan nak buat filem ni. Selepas Rock Sangkut lah. Rock Sangkut tu 2014. So bila dapat feedback bagus kan, orang minta buat sambungan. So saya fikir, kalau buat filem okey ni. Tengok orang nampak ada, oi buatlah filem. So tu yang saya berani tu. Macam pelakon-pelakon dalam cerita ni, dia orang okey. Dia orang tak macam marah ke siapa-siapa. Alhamdulillah, pasal kita orang bekerja macam bukan bekerja tau. Kita orang macam geng lepak sekali kan. Ada skrip, ada guide. Cuma kalau dia orang nak spontan tu, dia akan bagi tahu lah. Dia akan beritahu saya. Dia orang tak cincang skrip tu. So serban tu tak ada apa pun sebenarnya. Cuma saya nak nampakkan serban dia lain daripada biasa kita tengok. Biasa kan ekor satu kan. So saya tambahkan satu lagi je sebenarnya. Pusing kan. Serban bagi saya ini bukan tak ada bermain kan. Sebab ini saya buat serban brand baru. Brand Halal Bros. Yang penting alhamdulillah, bila kita preview dengan Jakim, dia orang setuju dan lepaskan filem ni. Luluskan lah. Allah. Okay, macam ni lah Hus, saya sebagai producer eh, seorang berniaga tak nak rugi kan. Saya harap kat panggung, panggung wayang ni dapat balik modal. Alhamdulillah, itu je saya harapkan. Kalau balik modal, kena kutip at least 4 ke 5 juta juga sebenarnya. Untuk balik modal lah. Kalau dah ada pusingan, nak buat juga cerita seterusnya lah. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Ropi memang best. Dia Pak Imam yang cool. Tapi dia kelakar, relax je kan. Tapi dia kelakar. Saya sebab saya nak cari sebab, sebab yang diorang bersatu balik. Pak Imam lah yang bawa, angkat dia kan, tolong dia orang. Tapi sebab Pak Imam tu jugalah diorang bersatu balik. Itu sebab je lah. Ingat bila Pak Imam meninggal, Abadi datang, dia bersatu balik. Dengki khianat ni mana-mana pun ada. Bukan dunia artis je, mana-mana pun ada. Niaga warung tepi jalan pun ada benda-benda tu. Betul, serius saya cakap. Sebenarnya selagi hati kita tak bersih, selagi itu ada dengki dan khianat. Itulah punca utama dia. Macam mana nak cari jalan kita nak bersihkan hati kita? Itu sebenarnya kita cari. Kena cari hati kita kat mana, bersihkan, cara bersihkan macam mana. Selagi hati kita kotor, selagi itulah kita rasa neraka. Itulah yang saya cuba sampaikan dalam filem Tiada Tajuk ni. Ada, bukan saja dalam hiburan, dalam dunia hiburan, dalam dunia kita ni memang ada benda tu. Ini pernah berlaku pada saya apabila saya masuk dalam industri ni. Ketika itu tahun dalam 2000 lebih, tahun 2000 lebih, saya tak berapa ingat, di mana saya hampir setahun lebih saya tiada job. Dan saya merasakan macam orang dalam industri ni tidak nampak kehadiran saya. Dan saya rasa macam kenapa aku ni. Jadi saya bermohon pada dia dan saya berjumpa orang-orang hebat. Memang mereka katakan ada yang tak tahulah, ni kuasa Allah. Mereka katakan yang saya ditutupi oleh sesuatu. Itulah tu saya banyak bertanya tentang Mawi ni. Betul kena buat cerita. Tetapi yang dia bagi itu sebenarnya draft. Saya tidak tahu apa pengisian cerita ni sebenarnya. Sehingga kan dalam set pun saya agak marah juga dengan Mawi ni. Dia ni very particular dan dia sangat cerewet. Sehingga kan selagi bulu roma dia tak naik, dia tak kena accept scene itu. Bila dia rasa benda tu macam roh lah, baru mari dia. Sampai cakap, kau nak apa ni? Tapi bila saya dah tengok kita ni siap, saya rasa bersalah, saya rasa berdosa pada dia. Dan saya tahu apa yang dia nak, dan saya tahu apa yang dia mahu. Wow. Lama, dari pagi sampai ke pagi kita syuting selama 31 hari. Bayangkan ada satu scene, dua ke tiga scene, dia bukan saja 24 jam. Lebih 24 jam benda tu berlaku tanpa kita orang tidur. Serius. Alhamdulillah. Rasa berbaloi lah dengan kesakitan yang kami terima. Saya yang keempat, kalau tak salah saya yang keempat kot. Alhamdulillah. Memang ada banyak kelainan lah. Filem yang paling saya nervous bila nak menyaksikan dia punya preview lah. Sebab masa penggambaran tu kita tak nampak apa yang nak berlaku kan. Sebab ikutkan apa yang saya faham, apa yang saya baca, lain je yang cerita. Tapi bila kita tengok dia final cut dia, jalanan je lain. So alhamdulillah. Dan saya tengok tadi feedback penonton yang datang masa preview ni, alhamdulillah diorang terhibur lah. Dan harap bila penonton yang membayar tiket untuk wayang cerita ni, saya harap anda semua berbaloi lah. Ada yang ikut, ada yang tak ikut. Contoh macam Mawi ni,
seorang free and easy. Kalau jika sekiranya macam contoh message dalam satu skrip ni, satu scene ni four point dia ada dekat Kuswadi ataupun Along. Along tak boleh adlib, kita orang dua boleh. So saya pula tengok pada situasi tu, okay, sini siapa yang paling penting, siapa yang nak kena keluarkan punchline ataupun nak keluarkan statement ni. So kita ni boleh lah. Kadang-kadang saya tunjukkan dalam skrip saya, saya tak banyak skrip, saya main reaction je. Sebab Mawi memang kata okay, saya tak banyak reaction. Sebab tu kalau paling tengok tadi antara kita tiga orang, saya paling pasif sekali, followkan je. Saya buat saya ni, dia punya watak yang Mawi letak, saya nampak watak dia. Yang saya nampak lah sebahagian pada watak dia.